mau review rumah villa. Jadi aku bikin villa yang modelnya modern dan estetik. Warnanya abu-abu dan putih gitu, guys. Oh ya guys, alhamdulillah kita udah sampai di 200 subscriber. Makasih ya guys yang udah subscribe dan dukung channel ini. Oh ya guys, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe itu gratis loh. Oh ya, ini rumah, ini villa. Ini aku bikin bisa di save sama bisa diedit ya guys. Oke guys, jadi langsung aja ayo kita review bareng-bareng. Kita mulai review dari depan yuk guys. Oke guys, kita udah sampai di depan villa. Ini aku bikinnya di tepi pantai. Ini malah udah ada yang masuk pantai ya. Oke, jadi ya kayak gini bentukannya. Ada kolam renangnya. Oh ya, tadi di awal video udah aku kasih cuplikan ya guys. Itu baru bagian luar sih. Oke, langsung aja yuk kita review. Oh ya guys, di sini aku ada tulisannya. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, yay, kita akhirnya bisa capai 200 subscribe. Makasih semua yang udah dukung aku dan adikku. Makasih juga yang udah subscribe channel Cicucu Official ini. Oh ya, bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Villa ini aku bikinnya ngerasa masih kurang gitu propsnya, tapi udah habis. Semoga suka ya guys. Oh ya, villa ini bisa diedit sama bisa di save. Oke guys, gitu ya. Karena ini tuh kayak aku emang ngerasa kayak kurang gitu loh. Karena tapi propsnya udah habis. Ayo guys, ini nyangkut. Ini tuh sebenarnya bisa, tapi kalau mode jalan, ini kan mau review, jadi pakai mode jalan, dianya nggak mau jalan dong. Assalamualaikum, yeay, kita udah sampai di ruang tamu. Nah, ini modelnya sih aku bikin kayak modern sama estetik gitu. Nih, ada jendelanya lebar, ada jamnya, ada bunga tanaman ya guys, ada kursi yang warnanya biru, ada meja, dan ada apa ya guys, pembakaran api apa ya, yang untuk ngangetin badan ya kan. Nih, kalian nanti bisa lihat juga kan ya, nanti aku kasih ID-nya ya guys. Oh ya guys, kita kesini. Aku mau review tapi aku lupa review bagian depan sini. Oke guys, jadi di sebelah sini ada pintu sama ada lampu-lampunya supaya nggak sepi gitu. Dan di sini adalah dapurnya. Yeay, ini pintu belakang. Bentuknya lucu banget kan guys, kayak estetik gitu. Wah, ini siapa nih yang suka bagian sini? Oh, kalau adikku suka banget sama bagian sini. Oh ya guys, ini villa yang pertama kali aku buat ya. Nah, di sini ada piring, oven sama bunga ya guys. Nah, ini tuh di bawah tangga loh. Siapa yang rumahnya kayak gini? Oh ya, ini bagian dapur kalau pas masak. Bisa lihat pemandangan dong. Tuh kan, ini aku buka ini, nggak ada isinya, propsnya udah habis dong guys. Nanti kalian kalau misalnya mau ditambahin gitu, terserah mau dihapus yang mana ya gitu ya guys. Kan ini bisa di touch ya, tombol touch, nanti kan bisa tahu itu yang nomor berapa gitu, nggak usah susah-susah nyari. Tapi ada juga sih ya guys yang nggak bisa dipencet. Oh guys, di sini adalah tempat makan, ruang makan nih. Ada lampunya, kursinya 3 ya. Dan ini bentuknya lingkaran ruangannya. Kita bisa makan sambil ngeliat laut. Tapi kalau mabuk laut gimana coba guys? Oke deh, nggak apa-apa. Kita kan bikin villa ya. Ya di sini nggak apa-apa kan ya. Dan oh ya, ini ruangan kamar mandi aku itu kayak aku sempilin di sini gitu loh. Di bawah tangga sebenarnya itu bawah tangga nggak ada ruangan, tapi kan nggak ada kamar mandi, aku bingung taruh mana. Ya udah aku taruh sini deh.
Tuh bentuknya penyot-penyot, guys. Nah ini dia tadi ada kayak sampo atau enggak itu ya guys, sabun gitu dan handuk tadi ya. Oke. Oh ya, ini aku tunjukin. Ini kita itu di bawah tangga dong. Ini ngerapinnya susah gitu biar kelihatan rapi ya guys. Karena aku kasih kangen mandi jadi kayak bentukannya itu mencong-mencong gitu, mereng-mereng. Oke deh kalau gitu, ayo kita ke atas guys, review bagian atas. Kira-kira di atas ada ruangan apa ya guys? Nah, kita sudah sampai atas nih. Wah, ada kamar. Wow, dan di situ ada Cico. Oh ya guys, di sebelah sini aku tulis di Cico official, siapa tahu ada yang nggak pengen baca yang panjang-panjang tadi ya guys. Oke, kita akan menuju kamar dulu ya guys. Nah, jadi di sini aku bikin meja belajar. Oh ya guys, yang nggak tahu ini aku bikinnya di game apa, ini game Sakura School Simulator. Ini Cicu aku hai gitu malah hadap sini coba. Wah, nah ini tuh bisa dibuka gitu lacinya, bawahnya juga daratnya. Dan ini ngapain Cica ngeliatin terus sih, ngeliatin Cicu. Nah kan, dan dia Cicunya malah hadap belakang dong, aneh banget deh. Oke deh guys, ayo kita lanjutin reviewnya. Di sebelah sini ada tempat tidur. Ini tempat tidurnya ada yang warna biru sama warna pink. Ini itu kayak gantung gitu ya, tuh kayak ayunan tempat tidur. Nah terus sebelah sini ada TV. Oh ya, ini tenggelam TV-nya, aku atur dulu ya guys. Oh ya, jangan lupa subscribe ya guys bagi yang belum, dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke guys, ini kalau nonton dan kalau ngeliat ke bawah kayak gini deh. Oke guys, jadi di kamar ini banyak banget jendelanya supaya terang ya guys, bisa ngelihat pemandangannya. Tuh kan, ini tuh sebenarnya jendelanya itu nggak pakai ini, bingkainya itu nggak pakai shelf, tapi karena propsnya habis terus aku bikin ulang. Tadinya aku atur-atur pakai silinder supaya cantik, tapi nggak cukup deh. Ya udah, ini lemari buku, ini kayak susah gitu tempat guys belajar. Iya, ini lemari buku. Ini tuh susah dibuka, yang gampang lemari sampingnya itu lemari pakaian. Nanti kalian buka sendiri ya guys. Tadi udah kebuka kan. Dan ini adalah musola. Tapi kalian kalau mau diganti gitu juga bisa ya, kan bisa diedit. Oh, ini boynya aku pindah dulu ya karena si girl kayak ngeliatin terus gitu loh. Nah ini tuh kayak bisa diedit jadi tempat santai gitu kan ya, tempat ngumpul habis berenang gitu. Oke guys, jadi ini tuh tempatnya itu kayak langitnya udah ungu, berarti udah sore, aku maininnya udah lumayan. Dan ini itu tempat duduk-duduk juga bisa ya guys. Tuh kan, lucu gitu. Kalau kalian mau edit-edit warnanya gitu terserah deh guys. Jangan lupa like-nya ya. Oh ya, ini jendelanya kayak banyak banget gitu. Ya ini aku kasih ID-nya ya guys sekarang. Oke guys, dicatat ya ID-nya. Jangan lupa subscribe dulu. Dan kalau mau dipakai untuk video, jangan lupa komen dan add aku ya guys. Oke, guys, segini dulu videonya. Jangan lupa like, komen,